Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bareng aku Inci. So, di video kali ini aku bakal buat prank. Dan kali ini aku bakal prank di publik. Dan sesuai dengan thumbnail aku di depan, aku bakal prank teks cuma pakai emoticon. Jadi aku ngobrol cuma pakai emoticon, gak pakai kata-kata yang lain lagi. So, gimana keseruannya? Sebelum kita ke videonya, jangan lupa untuk like, comment, dan share. Dan yang penting untuk subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang. Dan pastiin untuk nyalain tombol loncengnya agar kalian dapat notifikasi video terbaru dari aku. Dan follow juga Instagram inci.avl. Oke, langsung saja kita ke videonya. Let's get started! Guys, sekarang aku udah ada di Surgawi dan aku udah chat pakai emoticon titik V. Itu emot kesukaan aku. Aku sengaja nggak pakai emot yang tersedia di keypad atau keyboard HP, tapi aku lebih memilih untuk mengetiknya saja. So, ini aku udah mulai. Tadi udah ngomong, pada ngomong, tapi aku cuma pakai emot terus aja. Dan kayaknya mereka belum ngeh kalau aku dari tadi cuma pakai emot aja. Oke, kita sekalian nyimak aja mereka pada ngobrol apa. Jadi putih ya rata-rata semua. Jadi dikirain lagi ngelayat. Terus ada yang bilang bukannya ngelayat itu pakai baju hitam ya. Dan mereka udah pada ngobrol-ngobrol. Nah, ini si Hifi Banat, dia udah ngerasa kalau dari tadi aku cuma pakai emot aja. Dia bilang Inci nggak ada keyboard alfabet ya. Dan lagi aku balas cuma pakai emot doang. Dan mereka udah mulai ngobrolin aku. Bisa jadi bisu mungkin om error keyboard. Coba bahasa isyarat. Bahasa cinta coba. Mereka udah mulai merhatiin. Ada yang ngeganjal ya aku. Jadi aku tuh cuma pakai emot aja dari tadi. Dan siapa sih yang datang tadi di welcome? Aku gak merhatiin. Oke, lanjut. Oh, ada I'm Heaven. Ini Fahira ya. Aku udah temanan sama dia udah lama juga. Dan aku baru ketemu lagi di sini. Oke, kita fokus ke kolom publik. Jadi mereka ngobrol-ngobrol aja gitu. Seperti biasa, kalau ada yang baru gabung pasti di welcome-in gitu kan. Dan aku masih pakai emot terus dari tadi. Dan udah enggak di ini lagi ya. Udah enggak ditukur lagi sama mereka yang menggunakan spot ini. Ini aku duduknya mesra banget ya sama Hifi banget. Oke. Mereka masih ngomong, enggak tahu aku enggak terlalu mengerti mereka ngomong apa sih dari tadi. Aku tetap aja nih pakai emot. Ngetiknya pakai emot aja. Oh, aku juga mau gabung dari tadi ngomongnya, tapi ya aku lagi prank teks ya gitu. Prank teks cuma pakai emot. Oke. Oh, si Kun Elliot bilang puasa ngetik dah. Mungkin capek ngelihat aku cuma pakai emot aja dari tadi. Oke, kita nyimak aja ya, nyimak. Karena aku nggak bisa gabung ngobrol. Jadi seperti biasanya kalau ada yang gabung ya, welcome, thank you, gitu-gitu aja kan. Oke, karena ini agak langsung hening gitu. Jadi si Kun ngomongnya pada diam baik. Terus ada yang bilang nyimak. Terus pada pakai telepati. Karena krik-krik gitu gak ada yang ngetik kan. Ini cuma aku percepet. Jadi kayak cepet gitu. Padahal aslinya itu lama. Oke, mereka udah ngomong lagi. Segaring-garingnya. Oke, mereka udah mulai main pleset-plesetan ya. Oh, aneh banget.
mereka lagi ngomong absurd gitu. Oke, aku masih tetap pakai emot dong, tapi mereka udah capek mungkin untuk ngerespon aku. Jadi mereka ngomong, iya ngomong-ngomong aja sehebohnya mereka. Jadi aku ganti emot ya, emot cuma kasih kayak tanda petik gitu. Jadi kayak emot ketawa terharu, apaan sih? Oke, next kita perhatiin lagi ke kolom public. Masih ngobrol-ngobrol. Biasalah kalau kita lagi mabar, pasti ada aja yang bisa diomongin gitu. Oke, kita masih ada stay di spot Surgawi, pantai apa pulau sih? Pulau Surgawi ya. Masih stay dan masih ngobrol-ngobrol aja, mabar, dan aku masih tetap pakai emot dong. Emot, entahlah emot titik 2V gitu, apa sih maksudnya ketawa gitu. Pokoknya kayak ketawa nyengir kali ya. Pokoknya itulah, pokoknya aku suka emot ini aja. Oke, aku masih prank text cuma pakai emot. Yap. Mereka juga ikutan tuh. Sejauh ini aku enggak tahu ya siapa yang chat PM aku personal message. Aku enggak tahu siapa. Oke deh. Mereka udah, oh kun inci awas disensor tuh, bibir monyong terus. Ah, nggak bakal disensor guys kalau cuma emot gitu sama LKWD, kecuali kayak kata-kata kasar jorok gitu pasti disensor. Tapi si kun ini cuma bercanda. Oke, aku ganti emot lagi tapi masih tetap pakai emot. Antar aku coba ngomong aja deh. Mereka lagi ngomong-ngomong sendiri, aku cuma bisa nyimak dong. Dong. Oh, aku dikira hode nih guys. Inci hode kayaknya. Ah, aku akhirnya ngomong, gak tahu. Aku dikira hode, mungkin nama aku ya. Aku cewek kok. Perdana dia ngomong. Aku nanti dikira master limbat. Aku baru ngomong. Oke, mereka masih ngobrolin apa ya? Oh, tentang CP ya. Oh, ini teman aku juga Aswar Glance, tapi aku nggak sempet sapa dia ya di sini karena aku lagi nge-record. Dan buat teman-teman, jika aku nggak respon kalian ketika join atau nggak sengaja ketemu di spot, itu artinya aku nggak lihat publik atau aku lagi record, jadi aku nggak bisa untuk balas dulu karena nanti ke-record kan gitu. Jadi aku cuma bisa liatin kalian, tapi aku nggak sombong ya. Nanti aku balas kalau udah record, atau aku biasanya tunda dulu, tapi itu aku cuma tunda record cuma sebentar doang. Jadi kalau kalian mau ngobrol lama di chat privasi atau PM gitu, aku nggak bisa lama-lama. Oke, next kembali lagi ke layar. Jadi mereka pada ngomongin patah hati ya. Patah hati. Aku udah berapa kali ya patah hati di Ava. Gila sih. Oke, patah gigi katanya. Gimana tuh patah gigi? Mereka udah ngomongin absurd-absurd gitu. Ya udah, aku cuma pakai emot kembali aja. Asal jangan keinci patah hati puasa ngomong. Aku enggak lagi patah hati, aku lagi seneng, makanya aku ngeprank.
Okay, kita terus mantau, nyimak di publik mereka lagi ngomongin apa ya. Oh, Natasha Wilona kenapa nih main Ava Uncu? Maksudnya? Gak ngerti aku. Oh, Natasha Clear. Apa sih namanya? Natasha Clear. Oh, mereka ngomongin Natasha Clear, dibilangin Natasha Wilona. Nah, si Faira udah mulai dengan car-car konyolnya yang lucu-lucu, unik-unik gitu. Lagi jadi tuyul botak dia. Makin rame ya. Tuh kenapa ya ke setiap orang yang main ke Pantai Surgawi pasti tuh ngumpulnya di batu ini loh. Aku udah merhatiin dari dulu tuh pasti batu ini, jarang tuh yang di jembatan, jarang banget. Kebanyakan itu di batu sini. Kayak aku masih lanjut dong dengan emot aku. Tadi tuh aku balas udah ngomong ya sekali, udah direspon sama Kun katanya perdana aku ngomong. Oke, kayaknya sekian video aku kali ini. Jangan lupa nonton video aku selanjutnya. See you in my next video. Bye bye.